Ada siapa aja di kelas? Lala tadi di perpustakaannya ribut Novel. Tadi sebelum pergi ke perpus, ada orang lain enggak? Atau ada enggak orang yang masuk ke kelas kita tadi? Enggak ada siapa-siapa. Alah, jujur aja lah, pasti kamu kan yang curi duit Caca. Heh, jangan sedikit ya mulut tuh, jelas-jelas aku yang nganterin dia ke perpus dan di kelas enggak ada siapa-siapa. Alasan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bel sudah berbunyi, pembelajaran kita akhiri pada hari ini. Hore. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, Caca kehilangan uang 45.000. Setahu Caca, uangnya tuh hilang pada saat jam sholat tadi. Nah, kami satu kelas udah inisiatif buat nyari. Tapi Caca yakin uangnya tuh ada di dalam tasnya. Tapi kami cari, nggak ada lagi Bu. Kalian udah cari benar-benar nggak? Sudah Bu, sudah kami cari setel mungkin. Sudah sampai mau keluar biji mata kami ini. Itu uangnya untuk bayar buku, Bu. Tenggatnya terakhir hari ini. Udah, mungkin itu belum rezeki Caca, nak. Mana tahu terkejar jalan. Anak-anak ibu semua mau nggak bantuin temannya? Gimana kalau kita sedekah 1 orang 2.000 untuk Caca? Misalnya kita belikan makanan biar bisa makan sama-sama. Oke, Bu. Ibu, saya sama Kiki boleh izin keluar sebentar? Ya, silahkan. Tapi jangan lama-lama ya. Terima kasih. Boy, sini ngumpul uangnya sama aku. Bukannya kau harus bayar uang lebih banyak ya? Bukannya kau yang mencuri uang Caca? Karena Lala udah bilang, bukan Lala yang mencuri uangnya. Widya, kenapa kamu berkata seperti itu pada Lala? Udah jelas kalau dia ngambil, Bu. Soalnya kan tadi dia gak sholat. Dan dia orang terakhir yang ada di kelas ini waktu kami lagi sholat. Saya tadi ke perpus, Bu, saat mereka sedang sholat. Sudah, diam. Ibu memandangnya lagi, ada yang saling suruh menuduh kayak gini lagi. Kalian gak punya hak buat mutusin hal yang kayak gini. Paham semua? Paham, Bu. Bu, nggak apa-apa. Makasih ya semuanya udah mau bantu. Oke. Mana deh sini? Kok nggak balik-balik? Ketidur di WC ga itu Bu? Kita sudah habis materi ini, kita lanjutkan besok. Silakan baca dulu di rumah ya. Baik, Bu. Siapa yang udah ambil uang dalam dompetku ini? Buka tasku tanpa izin. Kurang ajar! Siapa lagi kalau bukan dia? Tadi juga aku jam olahraga pada keluar semua kan? Kecuali dia. Kau yang udah ambil duitku? Jawab! Kalau bukan manusia udah kubunuh kau. Kalau butuh duit itu kerja, bukan mencuri. Dengar tuh!
Ini loh dia, dia udah curi uangku. Ayo kalian berdua ikut aku ke BK. Kau kepo. Udah ikut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hai, ada apa? Silakan masuk. Jadi gini Bu, Dimas hilang uangnya. Nah Dimas ini nuduh Lala yang ambil uangnya. Tadi sampai ribut satu kelas Bu. Emang ada bukti Lala nyuri uangnya? Begini Bu, sebelumnya uang saya hilang. Terus kemarin itu uang Caca juga dicuri. Bukannya kapok malah ngelunjak mencuri lagi. Emang bener Lala nyuri uangnya? Enggak Bu. Begini Bu, uang saya dan uang Caca hilang di luar jam pelajaran. Yang ada di dalam kelas cuma ya Lala. Gak mungkin kan tuyul bisa buka resleting. Emang kamu punya bukti kuat nuduh dia kayak gini? Enggak sih Bu, tapi kan cuma dia yang panjang tangan. Siapa lagi Bu kalau bukan dia yang panjang tangan? Ya berarti kamu belum punya bukti kan? Tapi saya yakin Bu kalau dia yang curi uang saya. Dia belum tentu salah Dimas, jadi kamu maunya gimana sekarang? Baiklah Bu, gak usah diperpanjang, saya juga ikhlas. Mungkin belum rezeki saya. Beneran nih kamu ikhlasin uangnya? Gak apa-apa Bu, tapi jika ada kehilangan lagi saya mau interogasi satu kelas. Baiklah, kalau begitu sekarang kan ke kelas. Bentar lagi biar pelajaran akan berbunyi. Baik Bu, sekarang kami mau izin ke kelas dulu, terima kasih Bu. Iya. Ini kenapa lagi nih Deci sama Ilham di sini? Bu, nggak apa-apa. Tadi kan kami cuma numpang lewat. Jadi ini benar bukan Lala yang ambil. Kan sudah dibilang tadi bukan dia yang ambil. Nanya. Sudah jangan ribut. Ibu juga nggak tahu siapa yang panjang tangan di sini. Yang penting kalian harus waspada dan jaga barang milik kalian sendiri. Paham? Ambil. Ya sudah. Sekarang balik ke kelas masing-masing. Ibu. Kok tas dia mau buka? Kau ngapain kan? Enggak, kok cuma balik ke kita silap. Jangan-jangan selama ini kamu curi uangnya ya? Enggak kau, iya ya Allah. Nah itu buktinya, kelas lagi sepi, kau meresletingkan tasnya Gilang. Enggak, aku mau bantuin Gilang, enggak nyuri. Ya kan kau bisa bilang langsung sih ke Gilangnya kalau tasnya itu kebuka. Rani, kamu kok lama banget? Aku udah nungguin dari tadi, katanya cuma ngambil uang aja. Makan bandar, nyuri uang orang rupanya buat makan. Jangan menurut kamu tuh ya Aulia, susah-susahnya aku tidak pernah makan duit haram. Kalau nggak punya bukti, jangan sembarang ngomong dong, Aulia. Ya, udah, yuk, Rani. Rani. Semuanya kita lanjutkan bayar uang kas ya. Yang pertama ini Kak Nur Sofitri 10.000. Lanjut Muhammad Gilang Endira 15.000. Ini uangku. Oke. Trisna? Uangku juga lo ada lo. Di dalam dompet, di dalam tote bag, di situ lo ada 105.000. Merajalela juga paling di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh masuk? Boleh. Silahkan aja Bu, ini juga enggak ada guru kok.
Ini ada apa? Begini Bu, jadi di kelas kami ada kasus kehilangan lagi. Nah, kali ini yang kehilangan Trisna sama Gilang. Begini saja, 4 orang yang kehilangan uang di kelas ini, ikut Ibu sekarang ke ruangan BK. Baik Bu. Begini Bu, yang pertama itu terjadi pada Caca waktu itu. Terus yang kedua pada saya waktu pada saat Dean membawa saya ke ruangan ini. Terus baru-baru ini ada lagi kejadian kehilangan duit Bu, yaitu Trisna dan Gilang. Kejadian ini makin parah Bu, bahkan nominalnya makin banyak. Uang saya 200 ribu yang hilang, uang Trisna 175 ribu yang hilang. Apakah ada orang yang kalian curigai di kelas kalian? Kemarin saya curiga sama Lala Bu, sekarang saya curiga sama Lala. Emangnya kalian ada bukti? Jadi gini Bu, kemarin Aulia, Mergoki, Lani lagi meresleting tasnya Gilang. Masalah kalian ini cukup berat, jadi nanti ibu akan bahas lagi dengan bapak kepala sekolah. Baik Bu. Baiklah kalau begitu, sekarang kalian kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Hei kamu, cepat masuk ke kelas, mumpung yang lain masih di luar. Ambil uang di tas Riza. Gerak cepat. Oh jadi kau Tio selama ini yang nyuruh Lala? Halo kau, maling kayak maling kok kan? Sini kalian ikut aja. Kita sama-sama masuk. Bukan gitu, aku bisa jelasin semuanya. Alam, gak usah ngeles lah kau, aku sama Tio udah denger semuanya. Apa benar kamu yang mengambil uang mereka? Iya pak, saya begini karena saya korban pala pak. Kamu bawa orang tua kamu besok ke rumah saya, ngerti? Tapi pak, tidak ada alasan. Pokoknya kamu bawa orang tua kamu ke rumah saya besok, ngerti? Mengerti pak, teman-teman semua. Aku minta maaf, semua yang aku lakukan ini bukan dari hati aku sendiri. Tetapi ini terpaksa karena aku adalah korban pala. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam, iya. Silahkan duduk. Baik, Pak. Atas keputusan pihak sekolah dan orang tuamu, kamu dipindahkan dari sekolah, Hedio. Baik, Pak. Atas segala perbuatan saya di sekolah ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya izin keluar.